Menyongsong pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024 yang akan datang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa komponen masyarakat yang tergabung dalam beberapa forum berbeda. Acara yang dilaksanakan di Aula Pendopo Wakil Bupati ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Endri, Rabu, 9 Oktober 2024. Kepala Badan Kesbangpol HSS, Haji Eko Harjidi Putra, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan guna mendorong terciptanya pelaksanaan pilkada yang aman dan damai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan peran mitra kerja Badan Kesbangpol. Sementara dalam sambutannya, Penjabat Bupati Endri mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini, dan bangga bisa berjumpa dengan para tokoh masyarakat yang tergabung dalam forum. Keamanan dan suksesnya pelaksanaan pilkada yang akan datang tidak hanya tanggung jawab pemerintah serta aparat keamanan, namun memerlukan partisipasi semua pihak termasuk Kesbangpol dengan mitra kerja yang ada. Untuk itu kolaborasi dan kerjasama yang baik sangat diperlukan. Beliau berharap semua anggota forum bisa berpartisipasi dengan baik, karena pilkada ini merupakan momen yang sangat penting dalam kelangsungan pembangunan yang aman dan lancar. Tim Liputan HSS TV melaporkan.